Yeah, welcome back to my channel and I'm Kevin again. Seperti biasanya kita intro dulu. Intro. Oke, jadi hari ini gue ngelanjutin Stop Wuhan yang pertama kemarin. Dan yang ini sangat mendadak banget karena di sini gue bakalan bikin Hyper 3D. Dan isi dari Stop Wuhan itu sebenarnya bukan Stop Mo doang, bukan Stop Motion doang, tapi ada Hypercut, Hyper 3D, Hyperlapse, Stop Mo, Stop Frame. Dan gue masukin ke Stop Wuhan biar nggak tutorial doang mandi channel gue. Jadi di video Stop Wuhan kali ini gue bakalan bikin Hyper 3D bareng stranger, bareng orang asing yang belum pernah kita temui dan yang belum pernah kita jumpai. Nah, ini juga bagi kalian yang mungkin masih nanya dan bingung gimana sih lu cara lu ngambil Hyper 3D. Nah, lu bisa lihat di video ini dan lu tonton sampai habis. Kebetulan kemarin ini diambilnya pada saat hari Minggu lalu pada saat Jafron wisuda, dan di sini itu setelah dari rumahnya Jafron kita langsung ke Platera. Nah, jadi sampai di Platera itu ada 4 orang wanita yang sedang foto-foto di bow skate. Nah, di situ Jafron lah yang ngajak. Jadi Jafron bilang ke mereka, daripada kalian foto-foto sendiri, yuk ada yang mau gua fotoin. Nah, ya kurang lebih seperti itu ya. Gue mau foto, kakaknya bebas aja. Ganti posa setiap foto. Jadi ya, kita langsung aja ke BTS. Well, oke, jadi di sini gue nggak ada BTS yang betul-betul BTS seperti biasanya. Jadi di sini gue bakalan dubbing. Nah, jadinya Jafron ngajakin gue untuk BTS-in dia. Akhirnya di situ gue juga kepikiran untuk bikin Hyper 3D. Dan di situ kami berdua nggak membawa kamera. Dan di situ juga BTS-nya cuma make HP man. Kebetulan lagi yang membawa kamera itu Bang Ajun. Dan akhirnya Jafron menggunakan kamera Bang Ajun dengan menggunakan flash. Okay, here's the result that you make with Jafron. Nah, kalian juga bisa lihat ini udah diposting di second akunnya Inoka Wildan, dan ya, kalian bisa cek. Nah, jadi kalian juga bisa coba dan mengajak orang random, orang strangers, tapi jangan lupa untuk menunjukkan hasil foto kalian yang sebelumnya udah kalian pernah foto. Jadi biar nggak mikir dua kali. And this is the result of Hyper 3D. Nah, kalau udah jangan lupa bilang terima kasih, dan ya kalian juga bisa mungkin tukar-tukaran IG, karena nanti kalau lu mau nge-tag di Instagram ya lu bisa minta Instagramnya. Ya, gua drive yang ini filenya. Pok, semuanya terima kasih banyak. Ya, jadi kurang lebih seperti itu. Ya, kalian juga bisa mencobanya. Ambil yang baiknya aja dari video ini dan buang yang buruk. Dan seperti biasanya, semoga video kalian bermanfaat. Dan jika kalian suka video ini, jangan lupa kalian thumbs up, kalian like. Oke. Okay. So, ya, sampai ketemu lagi. I'm Kevin. See you next time. Bye-bye.